Jualan cuma gerobakan gini, tapi sehari 50 kilo cabe ludes nih guys, gara-gara racikan sambal ijonya ini. Omsetnya pastinya juta-jutaan nih guys. Ini dia ayam penyet sambal ijo Cak Botak yang terviral di belakang Grand Indonesia Jakarta Pusat nih guys. Nah, daripada penasaran sambalnya bikinnya seperti apa, yuk langsung kita saksikan aja nih proses pembuatan ayam sambal ijo Cak Botak Grand Indonesia nih guys. Ini kalau sehari berapa kali ngulek nih bang? Sehari bisa 6 kali. Oh, 6 kali nguleknya. Ini udah yang keberapa nih bang? Ini yang kedua. Oh, kedua ya? Iya. Nah, bisa kalian lihat tuh guys, sambalnya benar-benar menggunung. Walaupun jualan gerobakan emperan gini, tapi rame banget yang beli guys. Ada ikan, ada apa namanya, ayam, hati ampela, sayangnya ada ampela cabe. Nah, menu yang kali ini kita pesen ini ayam penyet sambal ijo yang udah lengkap dengan tahu dan tempenya nih guys. Harga satu porsinya Rp25.000. Menurut kalian harga segini mahal gak nih? Untuk sambal ijo yang mantap seperti ini tuh bisa kalian lihat. Setelah itu ayamnya digeprek-geprek, langsung dicampurin dengan sambal ijonya yang begitu mantap nih guys. Widih, pengen cepet-cepet nyobain dicampur pakai nasi dan sambalnya. Pokoknya mantep banget deh. Dan bebas ambil sendiri cabai di sini nih guys. Wih, mantep bener. Selain yang makan rame di sini, pesanan bungkusnya juga rame banget nih guys. Pantesan aja omsetnya bisa juta-jutaan. Masuk TikTok masuk kartu. Nah guys, jadi kalau kalian makan di sini tuh udah dibekalin sama sarung tangan nih buat makan ayam sambal ijonya nih yang gledek dan mantap habis nih. Nah, langsung aja kita coba ini. Dan kalau kalian kurang sambal ijonya di sini, ini gratis kalau mau nambah. Tuh. Ayamnya digoreng dengan api besar jadi garing banget ya, guys ya. Kita ambil dulu nih. Bismillah. Sambalnya benar-benar gurih, mantep, joss banget.